kelainan misi kali ini banding misi yang lepas? Mana apa beza tahun ini dan beza daripada tahun lepas? Alhamdulillah rasanya kali ini Moment for Them 2.0 ni dia lebih prepared lah, lebih bersedia sebab yang masa kita buat di Jordan tahun lepas tu first try kan, so tak ada experience apa semua. So of course bila dah ada experience kali ini datang balik, and kali ini lebih besar rasanya sebab sebab dulu kita just buat di Jordan and then terus ke refugee camps. So kali ini kita buat di Egypt dan baru kita ke refugee camp. So and then basically rasanya kelainan kali ini is macam saya cakap tadi, dia punya promotion lebih bagus. So orang lebih aware, orang lebih tahu tentang movement ataupun gerakan One Moment for Them ni. Macam first time dulu orang mungkin tak apa-apa tahu sangat. So promotion lebih bagus lah, dan bila promotion lebih bagus saya rasa itu yang lebih orang kata menaikkan standard kita punya program tu lah. So bila standard naik then support pun bagus lah. Okay, kalau seperti kita tahu tahun ni ada pelibatan Faithman dalam One Moment for Them 2.0. So boleh cerita sikit apa itu Faithman? Okay, Faithman ni adalah satu movement ataupun pertubuhan atau gerakan, apa-apa saja yang you want to call it, saya pun tak tahu. Tapi dia satu movement yang di mana saya akan cuba, bukan cubalah, saya akan membantu NGO-NGO ataupun movement-movement lain untuk lebih reach out kepada orang ramai. So Faithman ni is more to trying to build a more positive community. Sebab macam sekarang ni kita tengok banyak negativity. So even benda-benda kecil pun kita nak orang kata apa, masukkan dalam Faithman ni. Dan benda-benda macam senyum, you know, benda-benda senyum pun kadang-kadang susah kita nak senyum kat orang apa semua. Benda-benda tu kecil je. So mungkin ada kempen-kempen macam tu, lebih banyak memberikan senyuman, lebih banyak volunteerism, sukarelawan, dan bukan hanya untuk macam Syria, Palestine. Tapi Faithman ni di bawahnya nanti ada macam education, ada untuk yang gelandangan di Malaysia, orang-orang susah di Malaysia, dan ada untuk bila ada bencana alam, dan bila ada apa-apa saja isu yang berkaitan, kita dah bersedia untuk membantu. So Faithman itu tujuan utama dia. Kita nak bersedia untuk membantu dan memberi satu impact yang positif bila diperlukan. Tak perlu tunggu. So dia ongoing, sentiasa ada. Dan kadang-kadang macam even benda-benda macam kadang-kadang kita buka Instagram, kita tengok quotes and quotes yang positif. Benda tu boleh membantu kita dalam seharian tu, bila bangun pagi tengok, oh quote ni bagus. So the whole day you are positive and you are happy and you kerja pun bagus. So benda-benda even the smallest things. So itulah Faithman. It's a very positive movement where we just want to spread positivity. Sebab saya percaya positivity ni dia merebak, dia infectious. Kita kena sebarkan benda ni and hapuskan all this negativity amongst us. Dan soalan yang terakhir, apa perasaan abang semasa berada di Egypt? Perasaan of course seronok, tak sangka sebenarnya sampai ke sini, to be honest. Sebab macam masa mula-mula Fatihah Shuib announce kita nak try buat kat Egypt, and then macam cerita kat Egypt ni kan, orang kata orang dia kasar, and then ada a few things yang kejadian tak apa-apa best. Tapi saya rasa itu semua kalau kita tak berani mengharungi dan kita tak akan ke mana lah. So pada saya the experience in Egypt is great, is wonderful. Walaupun orang kata mungkin tempat dia kotor ke, orang dia kasar ke, pada saya kita belajar culture orang, kita appreciate. So for me Egypt is fantastic. Saya harap ada peluang lagi lah untuk ke sini, insyaAllah. Tempat lain pula ke, mungkin bukan Cairo, mungkin di Alexander ke, sebab Egypt besar kan. But thank you so much lah kepada semua yang datang hari ini dari merata tempat kan, bukan hanya di Cairo kan. Terima kasih. Itu je, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya.